Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasalli ala rasulil karim bismillahirrahmanirrahim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim wa asyhadu an la ilaha pertama dan paling utama akhirnya lagi sampai tiada lagi kita bersyukur pada Allah SWT bahwasanya pagi ini Allah telah bangunkan kita dalam hati yang sempurna. Selamat serta salam aturkan atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak saya yang tampan-tampan dan beriman, hadis mengatakan barang siapa yang sholat isya secara berjemaah, fadilahnya bagaikan dia beribadah nafil separuh malam. Dan disambung dengan barang siapa sholat subuh berjamaah, bagaikan dia beribadah nafil semalam suntuk. Alhamdulillah ini kita telah melakukan, apalagi pada malam yang terbangun tahajud subuh. Dan barang siapa sholat dua rakaat sebelum subuh, lebih baik dunia serta seisinya. Masya Allah. Jadi Alhamdulillah tadi sama kita melaksanakan sebelum subuh tadi, kita melaksanakan dua rakaat sebelum subuh. Nah, itu kita dapat melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Selain yang lainnya kita pulang, kalau pilih kita dapat duduk tadi setelah kita zikir pagi dan baca Al-Quran, dan ini menunggu menjelang sholat yusrah. Adilahnya insyaallah barang siapa sholat yusrah dua rakaat, ya bagaikan menerima fadilah haji, fadilah haji dan umroh lengkap dengan pakaian ihram. Insyaallah. Jadi kita bentar lagi, kalau dari sekarang lebih kurang berapa menit, jam 5.15 tadi, sekitar 30 menit sesudah itu, marilah kita isi dengan taklim wa ta'aluk. Kita duduk dalam majelis taklim wa ta'aluk, taklim majelis yang dibangga-banggakan Allah kepada para malaikat. Anak-anakku sekalian yang rahmati Allah SWT, yang teman-teman yang beriman, kita bersyukur kepada Allah bahwasanya Allah telah pilih kita untuk datang ke rumah Allah dan melaksanakan dengan ibadah sholat subuh secara berjamaah, karena hanya di malam kita semua mulai iktikaf di sini. Jadi bukan dikarenakan kita kuat ataupun sehat ataupun sempat. Kalau dikatakan kita sehat, teman-teman kita di sana, apartemen di sana lebih sehat daripada kita. Kalau dikatakan sempat, semuanya sempat. Hari ini kita libur, hari Ahad, semua libur. Mungkin lebih kuat lagi paham kan? Bahkan ini hari yang jauh, Masya Allah. Seperti Mas Aldi dari Hukuroy, Masya Allah. Ya 30 menit ini Mas Irfan juga, berapa menit kemarin? Satu jam naik sepeda. Mas Tony 1 jam juga, Masya Allah. Ini tanda-tanda Allah sayang pada kita. Yang dekat 5 menit jalan pun ya Allah antar. Ini kita sadari bahwasanya Allah sayang pada kita. Mas Pardi sama Mahdi ya, dekat-dekat kurang. Dan anak-anakku sekalian, selamat Allah SWT.
Jadi itu Allah Khalik. Allah Khalik. Allah Malik, Allah Razik. Allah yang menciptakan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Sudah Allah ciptakan, ya, dijaga lagi, dipelihara. Allah Malik dipelihara. Setelah dipelihara, diberi rezeki. Masya Allah. Jadi ini ya, selalu lupa doa. Apalagi anak-anak saya yang berada di Jepang ini, syukur doa. Dalam keadaan COVID-19 ini gimana? Yang selesai dari Jepang 3 tahun, pulang boleh. Tapi yang datang sampai sekarang belum tahu sudah berapa bulan.